Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. La hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim, innal ladhina qalu rabbuna Allah summa istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahjanun. Hadirin jamaah tarawih Masjid Al-Arab yang Allah muliakan, sebagai orang yang beriman, kita sadar bahwa keimanan kita itu terkadang naik, terkadang turun. Yajid doyankus. Naik ketika kita melakukan ketaatan kepada Allah. Dan bisa saja kita turun ketika kita tidak melakukan ketaatan kepada Allah. Beda dengan para nabi. Kita mah orang awam biasa, terkadang naik keimanan kita, terkadang kita turun. Oleh karena itu, hadirin yang berbahagia, bagaimana supaya iman kita itu sebenarnya minimal stabil, minimal. Yang pertama, sadar bahwa kita ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memang untuk beribadah kepada Allah. Jadi kewajiban kita emang untuk beribadah kepada Allah. Di dunia ini adalah capek, tempat kita capek. Kita harus bangun pagi-pagi, melaksanakan sholat subuh. Ngantuk emang ngantuk kita. Kita harus sahur untuk melaksanakan ibadah saum siangnya. Siang harus melaksanakan sholat lohor. Harus puasa. Dan emang sudah menjadi kewajiban kita. Dunia adalah tempat kita memang capek untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Dalam hayang tercapai mah nyamaut. Jadi matos maut atos. Orang tinggal nunggu hasil ketika kita di dunia. Taos pupus. Anu maut batai kewajiban. Takai kewajiban sholat, takai kewajiban zakat, takai kewajiban puasa. Atos maut. Selagi kita masih hidup, kita wajib untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Sholat, puasa, zakat, kemudian ibadah-ibadah yang lainnya. Jadi sadar bahwa kita adalah diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah. Kalau kita sudah sadar bahwa kita emang hamba yang harus beribadah kepada Allah, maka ketika perintah Allah tidak merasa berat, emang sudah menjadi kewajiban kita. Saum, orang kudu saum. Siang panas-panas. Hoyong nama misalkan nginum CIS anu amis. Tapi berhubung kita iman kepada Allah, ini perintah Allah, laksanakanlah perintah Allah. Yang kedua adalah berusaha untuk memotivasi diri untuk terus melaksanakan perintah Allah. Dorongan dina hati orang sadayana untuk selalu beribadah kepada Allah, selalu melaksanakan ketaatan kepada Allah. Didasari dengan keimanan dan keikhlasan kepada Allah. Imanan wa ihtisaban. Jadi imanan wa ihtisaban ting lain nganun urang di saumungkul dina segala hal urang didasari ku imanan wa ihtisaban. Salat didasari ku keimanan wa ihtisaban, iman dan ikhlas kepada Allah. Zakat melaksanakan yang ibadah-ibadah yang lainnya dasari dengan imanan wa ihtisaban. Terus berusaha untuk memotivasi untuk beribadah kepada Allah. Yang ketiga adalah terus menggali ilmu. Jadi ulah ngarasa cukup kurang teko ilmu teno tos ayat ulah. Justru orang kudu ngarasa kurang dan kurang terus. Semakin kita menggali ilmu maka semakin sadar bahwa diri kita ini banyak kekurangannya.
Jangan merasa saya sudah hafal, saya sudah punya ilmunya, jangan. Justru terus kita berusaha untuk menjali ilmu. Jadi jangan merasa puas dengan ilmu yang kita dapatkan. Banyak ilmu-ilmu yang lain yang mungkin kita tidak mempelajarinya dan berusaha untuk mempelajari ilmu tersebut. Yang selanjutnya adalah berdoalah kepada Allah agar kita diberikan keistiqomahan. Hanya sering kita berdoa, ya Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Ya Allah yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati. Tsabbit qalbi ala dini, tetapkanlah hati kami dalam agamamu. Jadi hoyong urang tetap katetepan dina agama Islam, ulah gaideur deui, ulah sampai ka urang sadayana ngalanggar perintah-perintah Allah, ngajauhan perintah-perintah Allah, tetapkanlah hati kita untuk ya dina agama Allah. Sabit kalbalah zin. Dan selanjutnya agar kita istiqomah dalam melaksanakan kebaikan, bertemanlah dengan orang-orang yang soleh. Teman kalintang pisan mempengaruhi kena diri orang. Orang sasarangan jeung jalmi misalkan anggap jalmi anu tebih kena ibadah ka Allah, bisa-bisa orang anu bakal kacanakeun. Leuhung lamun urang tiasa nyandak orang anu tebih tina ibadah ka Allah jadi caket. Malah mun diri urang. Malah urang anu malah ngatebihan. Karena itu bertamanlah dengan orang-orang yang soleh agar kita terus saling mengingatkan. Jadi teman yang baik mah ketika kita dalam kesulitan, ketika dalam kesesatan selalu menyadarkan kita bahwa itu adalah jalan yang salah. Itu adalah jalan yang menyimpang. Itulah perlunya seorang sahabat, seorang teman yang selalu memotivasi kita, selalu menyadarkan kita untuk tetap beribadah kepada Allah. Itulah agar kita selalu istiqomah kepada Allah, selalu melaksanakan perintah Allah, dan mudah-mudahan sehabis Ramadan, di bulan Ramadan ini kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu taat kepada Allah. Bangun di pagi hari jam 3 kita harus sudah bangun. Kemudian salat qiyamul lail, menunggu waktu subuh sampai salat subuh berjamaah di masjid. Nah, ini mudah-mudahan sebagai riyadhah, sebagai latihan di bulan Ramadan agar setelah Ramadan perilaku seperti itu berlanjut istiqomah. Jadi istiqomah teh kontinu terus menerus tegak dawam mudawama. Yang selanjutnya membaca Al-Qur'an. Jadi membaca Al-Qur'an teh urang dididik di bulan Ramadan. Ada urusan Al-Qur'an tiap waktu urang teh maos Al-Qur'an. Subuh maos Al-Qur'an, tas lohor maos Al-Qur'an, tas asar maos Al-Qur'an. Tidak ada waktu yang sempit kecuali membaca Al-Qur'an. Dan perilaku seperti ini berlanjut setelah orang Ramadan. Jadi lain mungkul orang Ramadan maca Al-Quran, bikin kedua tamatan, aitos beres Ramadan, pangles simpen Al-Quran. Dawamu dawama. Bahkan amal anu saete nyaita adwamuha. Dawam. Abdul amali adwamuha wain kola. Pangutamu utamu amal teh dawamu dawama sedikit-sedikit. Jadi mudawamahna ku mudawamahna terus menerusna walaupun orang kurusak di seperti. Mudah-mudahan di bulan selanjutnya sebentar lagi mungkin kita teh akhir Ramadan, besok mungkin sedang isbat, ada kemungkinan bisa jadi hari Rabu atau mungkin hari Kamis. Tergantung besok sidang dari Majelis Ulama Indonesia, dari sidang isbat, kita menunggu saja pengumuman dari pemerintah. Walaupun mungkin ada yang sudah menentukan untuk lebaran hari Rabu. Tapi kita mah menunggu pengumuman dari pemerintah saja. Dan mudah-mudahan
kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala dipanjangkan umur kita sehingga kita bisa sampai ke Ramadan yang akan datang dalam badan sehat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.